Halo, saya Irsan dari techno.com. Kali ini saya akan menunjukkan desain dan body dari tablet Octa. Tablet Octa ini adalah tablet terbaru dari tablet, mengandalkan layar berukuran 8 inci. Tampak depannya dikelilingi oleh frame hitam dengan tombol sentuh digital. Terdapat 4 tombol sentuh digital: home, menu, back, dan search. Sedangkan di pojok kanan atas pada posisi landscape terdapat sebuah kamera depan beresolusi VGA. Secara keseluruhan bodinya berbahan plastik yang cukup tebal dan berkualitas. Bobotnya terasa sedikit berat, tetapi masih nyaman untuk digunakan. Kita lihat bagian belakang pada tablet Octa. Pada bagian belakang terdapat sebuah kamera beresolusi 2 megapiksel. Logo tablet di bagian tengah body dan 2 buah speaker stereo di bagian bawah. Sekeliling dari tablet Octa ini, sekeliling bodinya dikelilingi oleh bumper karet berwarna hitam untuk menghindari benturan-benturan, dan tombol-tombol dan slot kebanyakan terkumpul menjadi satu di bagian sisi kanan pada posisi landscape. Terdapat tombol power, slot micro SD, port untuk charger daya baterai, port mini USB, port headset, port SIM card, port HDMI output. Sedangkan di bagian sisi atas terdapat satu buah tombol volume untuk melakukan pergeseran volume naik dan turun. Sekian.